Halo sahabat, hari ini kita mau berpetualang lagi sahabat. Ikuti terus ya petualangan kita. Hari ini kita mau mancing ikan predator sahabat. Ikuti ya. Untuk umpannya sendiri, kita menggunakan udang yang masih hidup sahabat. Nah, ini dia sahabat udangnya. Kita kasih umpan dulu ya pancingannya. Lalu kita lempar ikannya. Di sini ikan piranha sahabat. Kita lempar ke arah pinggir ya sahabat. Nah, begini sahabat cara ngasih umpannya. Tuh kan. Wih, gerak-gerak strike sahabat. Tuh, ikan piranhanya udah mau makan sahabat. Mantap ya. Wih, keren. Untuk ukurannya sendiri udah masuk ukuran konsumsi sahabat. Mantap ya. Kita kasih umpan lagi ya sahabat. Lalu kita lemparkan lagi. Sabar menunggu ya sahabat. Tuh gerak-gerak lagi. Dimakan sahabat. Tuh strike. Tuh kan benar. Ikannya makan lagi sahabat. Wah lumayan untuk ukurannya sahabat. Mantap ya. Kita masih sabar menunggu ya sahabat. Mungkin ikannya belum lapar sahabat. Nanti kalau lapar ikannya makan. Oh iya sahabat, di desaku untuk pemancingan kolam sendiri itu bervariasi ya sahabat.
Harganya tergantung dari banyak atau sedikitnya isi ikan dalam kolamnya, sahabat. Masih sabar menunggu ya sahabat. Mungkin ini belum waktunya jam makannya ikan. Sebentar lagi sahabat. Wah, tahu-tahu udah dapat aja nih kakak, keren. Kita kasih umpan lagi ya sahabat. Wih, ada yang makan lagi sahabat. Rupanya yang ini besar sahabat, tarikannya cukup lumayan. Tuh kan. Kita lemparkan lagi ya sahabat pancingannya. Jangan lupa umpannya masih memakai udang yang masih hidup sahabat. Yang penyabar itu orang mancing sahabat. Ikan yang gak mau makan aja masih tetap ditungguin sahabat. Wih, mantap ya orang mancing.
Ih, strike lagi nih. Tarik atuh kakak, tuh goyang-goyang, strike, tuh kan benar. Pelan-pelan kak, sepertinya ini besar kakak. Wih, yang ini cukup lumayan ya sahabat, ukurannya lebih besar dari yang tadi. Tuh, mantap. Kita akhiri ya mancingnya sahabat. Dan terima kasih sudah mengikuti petualangan kita hari ini sahabat. Dan jangan lupa tunggu video kita selanjutnya. Dadah.